Ternyata perbaikan jalan rusak di Lampung bisa menggunakan metode prank. Awalnya presiden akan berkunjung pada tanggal 4. Jadi jalan pada dibenerin. Iya. Dikebut dalam waktu semalam. Udah kayak bisa Roro Jonggrang. Lupa mungkin orang-orang yang di sana itu. Pak Jokowi kan suka berusukan, mungkin lupa itu. Sampai sana, beliau ngeprank lagi. Awalnya sudah direncanakan lewat jalur yang udah dibenerin. Ternyata beliau milih lewat jalur yang lain. Iya. Pak Jokowi suka ngeprank ya. Bukan suka ngeprank itu. Mungkin jadwalnya Pak Jokowi kan padat, jadi mundur. Tapi ya jangan dikira Pak Jokowi itu orang bodoh, orang kelemar-kelemar. Lihatan itu insinyur loh. Lihatan dahinya itu kan lebar. Nah, biasanya dahi lebar itu orang pandai loh. Loh iya, nyatanya ya pandai itu Pak Jokowi. Jangan dikira orang diem itu bodoh. Waduh, kalau nggak follow berarti kau